tahun 2020 ini juga masih menjadi trending oleh netizen. Ditanya nih Morgan, katanya masih belum move on dari kejutannya Morgan dengan ikut reuni the with boy band Smash. So, Iya, itu apakah akan terjadi lagi kah rekonsiliasi gitu atau justru? We'll never know, we'll never know. Itu semuanya. Jadi waktu tahun 2020 itu, waktu itu awal-awal pandemi, sebenarnya memang ada wacana dari tim manajemennya Smash reach out gitu untuk istilahnya konser, karena satu dekade. Jadi kita starting out 2010, 2020 itu pas 1 tahun. Pas 10 tahun. Pas 10 tahun, tapi karena memang pandemi, jadi cuma bisa lewat online. Dan itu juga bentuknya kayak rekaman lagu I Heart You waktu itu. Dan personel yang, teman-teman personel yang lain tuh nggak tahu gitu. Jadi kayak ini surprise dari tim manajemennya mereka gitu. Jadi saya ikutan nyanyi gitu. Itu sih, jadi ya istilahnya mengobati rasa kangen lah untuk fans-fans ya Smash ini, Smash Plus ini, untuk kayak akhirnya setelah saya kan keluar 2013 tuh, akhirnya setelah all familiar face gitu ya, balik lagi. Iya, setelah 7 tahun nggak bekerja bersama mereka, akhirnya pada saat momennya, kenapa enggak ya, karena satu dekade kan satu perayaan juga gitu. Dan walaupun saya udah nggak ada di Smash juga kan, mungkin ini ya sebagai pengingat lah, sebagai reminder juga, karena kan saya pernah ada di Smash selama 3 tahun gitu, berjuang bersama gitu dan segala macam. Jadi ini it's a celebrating moment aja, satu dekade 10 tahun.